Dia ada data-data numerik. Tapi saya kena check juga ni, data dia betul numerik ke tak numerik ni. Macam tak berapa numerik je ni. Sebab kat sini bukan numerik ni. So data ni bukan data numerik. Ha, ni sebenarnya data nominal. Years of service pun nampak macam numerik ni. Tapi sebenarnya saya telah tertipu. Bukan juga numerik. So sebenarnya awak kena pakai chi-square. Tak payah pakai this one. Okay, jelas eh? Okay. Alright, never mind. Tapi untuk meraihkan proses pembelajaran kita petang ni, saya akan tunjuk gantian dia kepada data baru MRSA. Sebab data baru MRSA ni tadi, memang ada data yang numerik. Ni baru betul numerik. Contohnya, seperti ini. H. Okay, yang kedua adalah A5. A5 adalah, A5 ni pun bukan numerik juga. Tapi yang numerik yang ni. Experience. Working experience ini A5 adalah numerik. Okay? So macam mana nak buat numerik? Tengok eh. Senang je cara dia. Pertama, pergi pada analyze. Kedua, correlate. Bivariate. MRSA data tak normal kan? Okay, so awak akan pakai Spearman-Rho correlation. Kalau data awak normal, macam grup mana yang normal data tadi? Grup 3 normal lah. Tak kisahlah awak yang tahu grup awak normal tak normal. So awak akan pergi yang kat sini. Contoh age, experience dan awak ambil awak punya total knowledge. Contohlah total knowledge. Susun awak punya DV di atas. Susun DV awak di atas supaya senang awak nak tengok perkaitan antara DV dan IV. Kalau saya, saya buat satu-satu. Maknanya sekarang ni DV saya adalah knowledge, IV saya adalah age dan IV saya yang kedua adalah experience. Working experience. Setelah itu saya tekan paste lah. Okay. Lepas tu awak boleh tekan paste lah. So saya tekan paste. Tekan okay pun boleh juga. Lepas tu kita akan analyze everything here. Bila awak analyze, dia akan bagi awak total knowledge dan age, total knowledge dan experience. Awak boleh tengok dia secara mirror. Faham tak? Mirror. Contoh macam ni. Awak fokuskan. Awak nak tengok kolom yang ini ke ataupun yang ini. Jangan tengok yang ini dengan ini. Yang ini dengan ini. Awak tengok yang ini je, maknanya awak tak berapa cerdik lah. So yang kita nak tengok adalah DV dengan IV. So this is our DV, this is our IV. Cuma masalah dia adalah cara penulisan. Okay, penulisan table untuk correlation ini ada sedikit berbeza daripada rakan-rakan yang lain. Sebab correlation ni kena buat nama berikut. Contoh, correlation test between, apa you punya DV? Knowledge, betul tak? Knowledge and selected variables. Faham? Selected variable tu maknanya apa? Ada dua IV tadi kan? Pertama age dan yang kedua adalah working experience. So dekat sini tulis variable, dekat sini tulis R, dekat sini tulis P. Oleh kerana data tak normal, bukan R sebenarnya yang dibuat oleh grup yang berkenaan. Awak pakai RS. Faham? Bukan RZ, RS. RZ nama motor. Kat sini adalah awak punya age dan yang kat bawah ini adalah awak punya pandai, experience. Nanti awak namakanlah. Biasakan diri bila letak apa-apa maklumat di sini, tolong letak sekali dengan dia punya unit. Contoh year. Jadi orang tahu apa benda yang you are talking about. Jangan biarkan dia kosong. Jadi orang tak tahu experience awak ni dalam bulan, dalam apa. So RS senang saja, paling senang dalam dunia. Awak pergi kepada data awak, tengok ni. Knowledge dengan age. Nilai correlation coefficient ini adalah RS. Kalau data tak normal lah. Kalau data normal, beza dia R. Pearson eh. Negative 0.167. Berapa? Negative 0.167. P-value dia berapa tadi? 0.068. So tuliskan kat sini 0.068. Begitu juga dengan RS yang di bawah ini berapa? 0.016. 0.859, 0.016, 0.859. Selesai. Ini cara nak buat table bagi data correlation. Cara nak hilangkan dia pun sama juga. Dia mesti ada atas dan bawah dan juga bawah dan atas yang berkenaan. Ini cara dia. Untuk numerik saja. Benar puan, betul. Itu cara dia. Faham? So awak akan memberi dalam bawah ni ayat awak akan cerita apa tau. Pertama, cerita dulu NOR.
Norm ni apa? Nature apa? Nature of relationship. Maknanya dia punya strength dengan direction. Patutlah saya type macam tak sedap. And direction. Itu cara dia. Awak ceritalah. Contoh macam yang ini. Negative, negligible relationship. Faham? Berkadar songsang dan negligible. Maknanya dia tidak ada relationship pun. Negligible. So value dia adalah 0.068. Maknanya tak significant. Oleh itu, there is no significant relationship between age and also knowledge. Semakin tinggi dia punya umur, tak ada kaitan langsung dengan knowledge dia. Maknanya dia pandai dan dok pandai adalah berdasarkan bukan sebab umur. Sama ada umur dia panjang dia makin bijak, umur dia pendek dia makin tak bijak, sama je. Umur bukanlah isu. Okey, itu dia punya interpretasi. Faham? Sama juga dengan experience. So kalau research ni nak present kat orang, dia boleh bahan orang lah. Oh, sebab itu kita perlukan pegawai yang experience. Oh no. Experience menunjukkan tak ada kaitan pun dengan knowledge. Faham tak? Itu cara interpretasi dia. Semakin tinggi usia seseorang, tiada kaitan dengan